shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Oke teman-teman, di sini ada dedek ya, atau biasa disebut juga dengan pekatul. Terus ini ada pakan pabrikan ya. Kalau ini belum ada mereknya, ini 1 kilonya Rp6.000, sangat terjangkau. Dan ini ada high profit 591. Terus nasi. Terus ini campuran dari kunir, temulawak, dan jahe yang kita potong-potong terus kita jemur. Kalau sudah kering lalu kita blender ya. Tapi saya tidak memvideokan untuk bikin ini ya. Ini yang udah jadinya. Oke, langsung kita racik saja ya. Pertama kita ambil yang pekatulnya dulu. Dan untuk porsi bekatulnya itu kita menyesuaikan untuk anakan ayam yang akan kita kasih makan ya. Karena ini saya porsinya banyak, mau sekalian sama pacak sama indukan, jadi kita bikin yang banyak sekalian untuk porsi makannya. Kemudian kita kasih pakan pabrikan yang ini yang ada mereknya. Oke, terus high profit ya, secukupnya saja. Terus jangan lupa pakai nasi. Oke. Terus untuk apa ini? Yang ini kunir sama temulawak sama jahe kita masukkan secukupnya saja ya. Misalnya untuk 1 kilo itu kita ambil 1 sendok ya, tipis-tipis saja. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk ini kita nggak boleh kasih makan yang campuran yang terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu biasanya jadi pada tarung kayak gitu. Jadi kita secukupnya saja, kita tambahin sedikit. Oke, cukup. Kita masukin air, nanti kita aduk-aduk. Oke, kita aduk sampai merata ya. Dan untuk tekstur ininya jangan terlalu keras ya, rada-rada lembek biar mudah dicerna. Kita main sedikit lagi. Nah, seperti ini untuk racikan pakan anak ayam ya. Bisa juga untuk pejantan sama indukan sekalian. Tapi ini tidak dianjurkan untuk anak ayam yang usia 0 sampai 1 bulan 2 bulan itu belum ya. Minimal ini yang usia 3 bulan ini untuk pakan ayam seperti ini. Karena ini bekatulnya banyak ya, atau dedek. Oke, sudah cukup rata. Lanjut kita gas kasih makan untuk anak ayamnya. Nah, ini anak ayamnya kelaparan. Tampak kelihatan ya dari muka-mukanya ya, kepalanya itu merah merona. Tanahnya ini ayam sehat. Nah,
Vegas kita kasih makan. Lihat tuh, makanya sangat lahap. Berebut. Satu lagi. Oh ya, ini untuk usia 3 bulan ini ada 11 ekor ya dari satu indukan. Sengaja kita kasih makan bareng kayak gini biar apa? Biar mereka itu saling berebut gitu. Jadi, tadi yang satu batok udah hampir habis. Ntar kalau misalnya ini sudah pada kenyang, tinggal kita ambil untuk apa namanya ini batoknya yang di plastik, terus kita bersihin, kita ganti pakai air ya. Jadi untuk masa-masa perkenyang seperti ini membutuhkan air yang banyak karena terkena sinar matahari langsung ya.